Nanti lanjakannya tadi perlu masuk ke luar. Iya, iya, iya. Ini saya salaman, bos-bos ya, Pak. Bos-bos dulu ini. Langsung jalan. Ya. 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 Ya.
Pasar pun sangat. Rolling nanti jalan ya. Sehat-sehat ya Mas ya. Ya,
tambah kecepatan sih, tambah kecepatan. Monggo sambil jalan. Jalan, sambil jalan biar enggak macet. Yo, oke. Jalan ya. Jalan. Pas. Oh. Di Yuk.
Lho, rene ora nduk. Makasih ya. Oh ya, makasih ya. Ya. Dan bersyukur banget bisa di SMA, bisa bersekolah di SMA Tawang. Intinya bahagia banget lah. Ya, satu silaturahmi. Yang kedua ucapkan terima kasih Pak Ganjar yang dengan perjuangannya bisa membangunkan sekolah untuk anak-anak kami yang di SMA Tawang yang memang ini sangat-sangat membutuhkan. Alhamdulillah sudah berjalan normal. Kita terima sejak Juli tahun 2022 kemarin sudah terima 4 kelas dan dengan fasilitas yang luar biasa dari bantuan pemerintah provinsi itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kami. Ini tadi ada 38 anak, okay. Perwakilan dari per kelas. Rombongan kades ini. Mengenang masa lalu waktu masih kecilnya itu teman akrab sekali, pertama sama kakak saya, kakak nama Kamsa sudah almarhum satu tahun yang lalu itu, itu sangat akrab sekali sama kakak. Kan ada tuh sama Ngadimin, Kamsa itu teman akrab sekali sama. Kelas 1 sampai kelas 6. Terus dulu gimana Pak Ganjar orangnya waktu kecil itu Pak? Ya orangnya ya yes, terlalu yes, baik gitu aja, baik sama teman-teman padanya itu enggak nakal. Disiplin, disiplin sekali ya sama teman-temannya kalau yang sebawah misalnya enggak punya sangu, kita kasih ini buat jajan kamu. Jalan sehat, jalan cepat, wajah satu lagi.
tapi terima kasih ya. Hari ini ada Pak Ganjar mau datang ke Tawamangu, jadi kami dari Sate turun ke sini mau ketemu Bapak tadi, mau foto bersama sama Bapak. Saya itu melihat berapa ikuti media-media Bapak itu senang, dan Bapak itu memberikan motivasi anak-anak muda, jadi cuma pengen melihat itu aja, karena ada beberapa media yang Bapak itu senang gitu dengarnya, motivasi bagaimana muda untuk semangat bangkit seperti itu, jadi cuma pengen dengar kata-kata Bapak aja, jadi turun seperti itu. Oke. Makasih ya. Oke, makan dulu. Makasih. Makasih ya, Bro. Saya sebagai teman sekolah SD, mulai kelas TK sampai kelas 6. Beliau memang orangnya memang pandai, mampu dan bergaul. Beliaunya orangnya pendiam. Oh, pendiam. Tapi memang dari bawah itu memang dia cekatan pandai, dan sampai sekarang tidak ada membeda-bedakan. Walaupun beliau menjadi gubernur, tapi masih teringat dari teman-teman yang lama. Bye-bye.
3. Oke, 1. 3, 2, 1. Oke. Ayo, cepat. Ayo, yang lain teman-teman. Ayo, yang lain teman-teman. Oke. 1. 1, 2, 3, ayo. 1, 2, 3. Ayo, 1. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Yo, sini, yo. Oke. 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 Jakarta. Oke, salam game. Iya. Tulung Agung. Yo. Langsung foto. Makasih. Jawa Timur. Yo. Yo 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 yo. Memang ini tempat jalan sehat semua. Mengekspresikan di wajahnya itu energi buat saya ya. Soal lebaran kerja lagi bro, nyambut gawe, PR-nya masih banyak, masih sebagai gubernur ya. Rumah ini dulu yang di sini, ini rumah saya, bentuknya tidak seperti ini karena sudah direnov, tapi kontrak, dan yang di sana bukan punya saya. Orang tua saya kontrak di sini, betul, lahir di sini, hari-hari saya di depan rumah itu. Dulu pintu masuknya di depan persis ya, yang ada di sana. Tapi setelah itu kita pindah ke agak barat sedikit. Di sana bapak membeli rumah. Setelah itu kita pindah ke Purworejo. Rumah kontrakan ini yang cukup bersejarah. Setelah kita tua, kemudian kita dapat dibeli, boleh enggak? Alhamdulillah dari pemiliknya mengizinkan dan akhirnya ya, jadi rumah keluarga. Maka dikasih Gria Sri Suparni, itu saya, agar kita selalu ingat sama saya. Saya lahir tahun 68 ya, di sini, terus pindah sekitar tahun 68. Ya. Oke ya, makasih semuanya. Ya, makasih.